Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Buat yang baru gabung di channel ini, silahkan klik like jika suka dan klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan kali aja untuk video ini bermanfaat buat para peternak ayam pemula yang biasanya, kalau pemula itu biasanya bingung mau memelihara ayam petelur dengan sistem umbaran atau dengan kandang koloni atau yang biasa disebut dengan sistem baterai. Oke, dan untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang keuntungan dan kekurangan beternak ayam petelur dengan sistem umbaran. Selama ini masyarakat hanya tahu bahwa beternak ayam broiler maupun ayam petelur itu hanya dilakukan di dalam kandang. Namun ada salah satu teknik yang biasanya dilakukan dalam beternak ayam ini, yaitu dengan menggunakan sistem umbaran. Sistem umbaran adalah membiarkan ayam atau peternakan kita bebas tanpa kandang, sehingga tidak ada biaya untuk pembuatan kandang tersebut. Dan berikut ini 5 manfaat ternak ayam petelur tanpa kandang yang bisa Anda lakukan di rumah. Oke, untuk yang pertama, ayam petelur lebih lincah. Ayam yang dibiarkan terus-menerus di dalam kandang akan berbeda dari segi kelincahannya. Ayam petelur yang diumbar akan lebih lincah daripada ayam yang berada di dalam kandang, karena ayam tidak akan kehilangan sifat alami mereka, yaitu mengais-ngais tanah untuk mencari makan dan lain sebagainya. Sedangkan ayam yang dipelihara dalam kandang itu hanya bisa mengharapkan bantuan dari tangan manusia atau dari pemilik ayam tersebut. Oke, untuk yang kedua, daging dan telur lebih sehat. Dengan ternak ayam petelur tanpa kandang, ini bisa menghasilkan daging dan telur lebih sehat. Hal itu dikarenakan karena ayam petelur masih memiliki sifat alami, yang mana bebas dari bahan pengawet dan lain sebagainya. Memang peternak masih memberikan pakan, namun jumlahnya tidak sebanyak sama ayam yang dikurung di dalam kandang. Sedangkan jika ayam petelur diafkirkan dan dagingnya bisa dikonsumsi, yang jelas dagingnya lebih bergizi jika kita bandingkan sama ayam yang terus di dalam kandang. Itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga, biaya pakan bisa ditekan. Ternak ayam petelur ini memang sebagian besar untuk pembelian pakan, karena tanpa pakan yang memadai, produktivitasnya jadi menurun dan hasil produksi telurnya juga kurang maksimal. Namun dengan beternak ayam dengan sistem umbaran ini akan membuat biaya
pembelian pakan bisa ditekan. Ayam yang diternakkan dengan sistem umbaran ini mudah menemukan pakan mereka sendiri dengan cara mengais tanah menggunakan ceker mereka. Itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat, anti serangga. Oke, ayam bisa memakan berbagai macam serangga seperti jangkrik, belalang yang berkeliaran di area kandang. Itu dikarenakan ayam suka menangkap dan memakan berbagai macam serangga. Itu yang keempat. Dan untuk yang kelima, membantu kesuburan tanah. Sifat alami ayam adalah menceker dan mengais tanah untuk mendapatkan makanan. Dengan menceker dan mengais tanah tersebut, ayam bisa membantu menyuburkan tanah dan kotorannya bisa digunakan untuk penyubur tanah. Selama ini, kotoran ayam bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos atau pupuk kandang atau pupuk alami. Karena terbukti pupuk kandang bisa digunakan sebagai penyubur tanah. Ini untuk yang kelima. Dan untuk yang selanjutnya itu tentang kekurangan memelihara ayam petelur dengan sistem umbaran. Oke, biasanya ayam yang dipelihara dengan sistem umbaran itu mudah terkena penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu seperti saat ini, ketika cuaca tidak menentu akan menyebabkan daya tahan tubuh ayam menjadi rendah. Terlebih lagi, jika si ayam sudah terkena penyakit, maka penyebarannya juga akan mudah sekali. Selain itu, ayam juga mudah merusak tanaman di sekitaran kandang, sehingga dalam area umbaran tersebut pastikan tidak ada tanaman. Dan ini untuk kekurangannya, itu mudah terkena penyakit, dan jika sudah terkena penyakit itu akan cepat sekali menular. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan tentang kekurangan dan kelebihan memelihara ayam petelur dengan sistem umbaran. Dan terima kasih, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like. Silahkan tinggalkan komen dan juga share, dan juga subscribe dan pencet lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.